Lebih 1,000 orang menyertai perarakan sempena Maulidur Rasul Road to Muhammadi anjuran Majlis Belia Kelantan MBK pagi tadi. Perarakan sejauh 1.6 km dari Padang Bas Kota Baru menuju ke Masjid Muhammadi Kota Baru turut disertai dua ikon MBK yang juga pemain pasukan bola sepak Kelantan, Muhammad Badri, Muhammad Razi dan Khairul Fahmi Cikmat. Yang dipertua MBK Muhammad Shahbudin Hashim berkata, perarakan sambil berselawat ke atas junjungan besar itu kali ini mendapat sambutan yang amat baik khususnya golongan belia. Tidak terkecuali ia turut disertai orang awam di sekitar Kota Baru. Diharapkan ukhuwah Islamiah yang dijadikan tema pada tahun ini terus dapat menyatukan kami selaku para belia di negeri Kelantan dan dapat menyatukan keseluruhannya pemimpin-pemimpin belia. Dan ini adalah merupakan aktiviti yang dapat mengeratkan silaturahim bukan saja di kalangan para pemimpin belia tetapi juga di kalangan belia-belia yang ada di seluruh negeri Kelantan. Kita harap kita banggalah kepada Nabi Muhammad SAW kerana program ini macam ni kena selalu ada. Majlis telah jaya dengan jayanya. Pertama kali saya nak ucap kepada pihak MAIK, kepada pihak Majlis Belia Kelantan, Abedeng, kerana menjemput kami berdua untuk menjayakan majlis pada hari ini. Perarakan turut disertai Persatuan Kebajikan Tahfiz Kelantan, PERKETAK, Kelab Kebajikan Asnaf Kelantan, Persatuan Permotoran Kelantan, PPNK, Grup United MBK, GU MBK dan beberapa badan bukan kerajaan NGO lain.